Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Parade 8 delegasi negara menyemarakan pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival Sabtu pagi. Festival ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai Sabtu 20 Juli 2024 hingga Rabu 24 Juli 2024. Parade antar negara atau Countries Parade mengawali pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau BTIFF Sabtu 20 Juli 2024 di Jalan Pemas Tumapel, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dengan CIOFF Indonesia ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Adrianto. Kegiatan BTIFF tahun 2024 ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni mulai Sabtu 20 Juli 2024 hingga Rabu 24 Juli 2024. Rute Countries Parade dimulai dari Jalan Mas Tumapel, Jalan Imam Bonjol, Jalan AKBPM Suroko, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, dan finish di eks gudang DPRD Pendopo Pemkab setempat. Sedang untuk rute Parade Reog dan Jaranan dimulai dari Jalan Mas Tumapel, Jalan Imam Bonjol, Jalan AKBPM Suroko, Jalan Panglima Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Mastrip, dan finish di Jalan Imam Bonjol. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival digelar untuk mengajak masyarakat Bojonegoro luar daerah hingga luar negeri untuk menyaksikan event budaya. BTIFF menghadirkan event pelestarian, pengenalan, dan pertukaran budaya bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Bojonegoro Budianto menjelaskan jumlah peserta delegasi 8 mancanegara tersebut sebanyak 176 orang. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Bulgaria, Filipina, India, Jepang, Korea, Polandia, dan Rusia. Hari ini mengawali kegiatan Festival Film Internasional, kita adakan parade antar negara. Pagi ini akan diikuti oleh 8 negara dari Polandia, Rusia, Amerika, Filipina, Bulgaria, Jepang, Korea, dan India. Dengan jumlah peserta 176 orang, ditambah 39 dari grup Reog Jaranan Bojonegoro. Akan ini parade pagi hari ini sebagai langkah untuk informasi ke masyarakat bahwa mulai pagi hari ini kita akan ada festival internasional yang akan dibuka nanti malam di alun-alun. Silakan datang, nanti banyak kesenian yang akan tampil dan juga ada pameran UMKM di alun-alun. Baik makanan, kuliner maupun kerajinan, kita siapkan stand pameran di alun-alun. Pelaksanaan kegiatan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau Festival Tengul Internasional akan dilaksanakan mulai hari ini Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Hari ini agendanya adalah Countries Parade atau parade antar negara. Peserta ada 8 negara, satu grup Slavi dari Bulgaria 25 orang, grup Ayashida dan Sekretariat Project dari Jepang ada 13 orang, grup Yusan Solonuna dari Korea Selatan 22 orang, grup Warsa Wanika dari Polandia 32 orang, grup Paranyal dari Filipina 20 orang, grup Gale Mountain Brothers dari Amerika 25 orang, dan grup Bangladesh International Folklore Club dari India 14 orang. Grup Ensemble Rensinski dari Rusia 25 orang, total dari luar negeri 176 orang. Sementara itu, parade ini juga dimeriahkan oleh 39 grup Reog Jaranan Bojonegoro, satu grup penari Tengul, sehingga total peserta berjumlah 1.051 orang. Selain parade juga ada pameran UMKM di alun-alun. Budianto menambahkan parade ini sebagai langkah penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait adanya festival internasional serta untuk memperkenalkan budaya Bojonegoro dan potensinya kepada masyarakat internasional. Tim Liputan CTV Bojonegoro.